semuanya dipimpin oleh Konti Satu. Upacara, pemimpin upacara. Allah. Rok. Tugu. Rok. Laporan konsultasi kopi. Inspektur upacara dan para atasi memasuki podium upacara. Intrusim ini mic left nyala enggak? Mic left kedengeran enggak? Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Pada Inspektur Upacara. Hormat. Lapor, upacara, pengibaran,
bendera merah putih dalam rapat peringati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Mikro pada over. Siap, silakan. Warga pembina. Di belakang kamera lah, cocok. Jangan keseringan lewat kamera lah. Thank you.
Kagak dengar. Iya. Pindah dulu, pindah dulu. Tapi ntar lu siap-siap. Pindahin lagi. Cepetan, cuy, cepetan, cuy. Bakal di... yang nyanyi. Ngangong. Sudah siap. Pengibaran bendera merah putih di lambung kota Indonesia pada hari Sabtu sendiri. Pada angka putih, angka.
Belum amanat ya, belum amanat ya, belum. Lu lihat susunan upacaranya, susunan upacaranya di MC. Kapan amanat? Kalau amanat masih jauh, berarti lu masih megang. Stop!
Pada segera peserta upacara, mari kita mengheningkan kita langsung lepas strip di sini. Mendoakan pada para arwah pahlawan-pahlawan Indonesia yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Mengheningkan kita dimulai. Indonesia telah sampai
dengan selamat serta usaha mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara. Pada bagian ini kan pakai headset. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
al-wathana al-wathana fahaqqallahu ta'ala sallallahu wa qala haqqatul qada radhiyallahu anhu lawla hubbul wathani la qoriba su'ul bilad wa fi hubbil awtani umiratil buldan. Sallallahu wa sallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merdeka! 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 Yang sama-sama kita hormati pimpinan YSMA Al-Husna Ustazah Al-Mukarrama Ustazah Umura Haja Siti Fatimah S.A.E. M.A. dan kandidat doktor, kemudahan mengundangkan dalam menyelesaikan pendidikan S3-nya. Amin ya Rabbal Alamin. Yang terhormat pimpinan para pesantren Nazriyana Al-Mukarram, Al-Mukarram K. Haji Ahmad Muhajir Sinti Ahmad Zayati Muhajir beserta Al-Mukarram Salamuddin Zayati, Al-Han Ali Ridwan Zayati, Al-Han Imam Ustaz Mahat Zayati, dan juga Kepala Madrasah Aliyah Al-Mukarram K.H. Fadzuki Hakim Kesake beserta Wakil dan Sekretaris Dewan Guru, dan juga Kepala Madrasah Salamiyah Azadah Al-Mukarram Ustaz Haji Jalaluddin beserta wakil dan sekretaris para dewan guru dan juga kepala madrasah Ibtidaiyah Al-Mukarram KHJ Angkat Haji PT Angkat Zayati Muhajir sekretaris para wakil dan juga dewan guru serta yang terhormat yang begitu peduli dengan hadiah Purna Kas Cibra Pondok Pesantren Azadah serta anak-anakku sekalian dan juga dewan guru yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kita di hari Kamis bertepatan tanggal 17 Agustus 2023 kita berkumpul dalam rangka mengadakan sebuah upacara yang ini menjadi sebuah momen penting bagi bangsa Indonesia sebagai perayaan Hari Kemerdekaan yang ke-78. Mudah-mudahan Indonesia tambah makmur, mudah-mudahan Indonesia tambah maju, dan mudah-mudahan Indonesia mendapatkan keadilan sosial yang merata. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air serta anak-anakku sekalian yang berbahagia, di dalam teologi hukum Islam atau syariat Islam, cinta terhadap tanah air merupakan sebuah cerminan dari seseorang yang beriman. Jika semua ungkapan kufur wallah minal iman, cinta kepada tanah air bagian daripada keimanan. Suatu saat Rasulullah SAW ketika beliau diusir dari kota kelahirannya Makkah Al-Mukarramah, lalu beliau berkata, duhai Makkah, seandainya aku tidak diusir oleh kaumku dan umatku, jangan harap aku akan meninggalkan kau. Betapa cintanya Rasulullah SAW terhadap negara atau tempat kelahirannya. Ini menunjukkan bahwa kita diajarkan oleh Rasulullah untuk cinta kepada yang namanya tanah air. Bahkan dalam riwayat, karena sallallahu alaihi wasallam ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkata banyak mengucapkan kata-kata al-wathana al-wathana, tanah airku, tanah airku.
Ketika Rasulullah diusir dari Mekah, harus berpindah ke sebuah tempat yang dulu namanya yang sulit, lalu berubah menjadi Madinah Al-Munawwarah. Rasulullah cukup banyak mengatakan kata-kata Al-Watanah, Al-Watanah, tanah air, tanah air. Saudara-saudara, bangsa-bangsa tanah air, anak-anak sekalian, kira-kira kalau ada orang yang bertanya, adakah kalian cinta kepada Indonesia? Apakah kalian cinta kepada bangsa Indonesia? Cinta. Bagaimana membuktikan cinta kalian kepada bangsa Indonesia yang tercinta ini? Banyak nayar
bagi negara Indonesia, oleh masyarakatnya sendiri juga, dan juga diprovokasi oleh negara lain. Indonesia begitu. Ternyata orang-orang Malaysia sekarang sudah mengakui yang dulu orang Indonesia datang sebagai TKI, sekarang mereka datang menjadi seorang tenaga ahli. Ini menunjukkan ada yang perubahan-perubahan. Saudara-saudara, masalah dasaran tanah air, maka saya teringat ketika saya ngaji sama Kiai Haji Ubaidillah bin Muawid Jalil. Ketika dia ngaji ke Mekah, dia mendapatkan pengungkapan dari Syekh Ismail Al-Yalani, orang ulama besar di Mekah pada saat itu. Dia bilang kepada murid-muridnya, nanti kalau ente sudah pulang dari belajar di Mekah ini, ente jangan balik-balik lagi ke Mekah. Harta ente pergi haji. Kenapa Tuan Syekh tidak balik-balik ke Mekah lagi? Ente bangun daerah ente, ente bangun negara ente, dia lebih maju. Jadi menunjukkan bahwa sekelas Syekh, sekelas ulama, begitu cintanya kepada tanah air dan juga mengajukan hingga disuruh cinta kepada tanah air. Bagaimana mungkin negara Indonesia akan maju sementara rakyat yang tidak bangga dan tidak ingin maju dengan Indonesia? Bagaimana Indonesia ini akan terus mengalahkan negara-negara yang sekarang anggaya, yang menguasai secara ekonomi, sementara ketika berjalannya semua pemerintahan selalu mendapatkan hal-hal yang kuat dalam pemerintahan. Sehingga ini menjadi hal yang penting. Momen 17 tahun ini menjadi bagian yang terpenting. Lebih-lebih Asia. Asia pada saat 17 Agustus ini harus membuktikan bahwa Asiada akan menjadi pokok pendidikan, bukan hanya di Jakarta Timur, bukan hanya di DKI Jakarta, bahkan pada tingkat nasional dan internasional. Amin. Ya Allah. Bahkan Asiada. Hari raya kemerdekaan 17 Agustus, hari ulang tahun yang ke-78, di antaranya adalah bahwa memang kadang di daerah kita pada umumnya hari kemerdekaan ini identik dengan lomba. Jadi kemerdekaan ini sudah mulai ada perubahan bahwa malamnya diadakan malam tasyakuran, dan ini merupakan bagian yang terpenting. Tapi ternyata lomba itu jauh dari identik dengan perayaan. Mungkin dengan lomba menunjukkan bahwa itulah rasa semangat kebangsaan dalam rangka untuk merayakan kemerdekaan Indonesia. Tetapi kalau diingat-ingat, apa korelasinya tarik tambang dengan kemerdekaan, hari raya kemerdekaan? Apa korelasinya makan kerupuk dengan hari kemerdekaan? Mungkin semangatnya, tapi mudah-mudahan semangat yang lebih besar itu ada di dunia pendidikan. Kata Bung Karno, berikan saya 10 anak muda, akan saya guncang yang namanya dunia ini. Maka kalau kalian menjadi anak muda yang terpanggil oleh Founding Father Bapak Bangsa itu Bung Karno, mudah-mudahan dari Asia nanti-nantinya akan ada yang menjadi presiden, akan ada yang menjadi menteri, akan ada yang menjadi gubernur, akan ada yang menjadi camat, dan seterusnya. Baru diketemukan Bapak Kiai Haji bahwa anak Asiada sudah ada yang menemukan dari bidang teknologi, yaitu mobil
mobil listrik alukan tiada sudah bisa membuat bahkan kemarin dipamerkan. Sementara Elon Musk yang terkenal dengan penemu daripada mobil listrik sekarang menjadi rebutan dunia. Mudah-mudahan nanti alukan tiada akan jadi orang yang menjadi rebutan dunia melalui penemuan mobil listriknya. Hingga kalau sudah punya mobil listrik, siapa yang bisa bikin baterai mobil listriknya? Siapa yang bisa menjual mobil listriknya? Dan terus akan berkembang. Mudah-mudahan. Ternyata dunia pesantren mobil khusus Aziada mendapat bagian untuk mengembangkan pembangunan Indonesia yang kita cintai. Mudah-mudahan dari amanat yang singkat ini kita senantiasa menjadi rakyat yang bersyukur daripada pahlawan-pahlawan yang telah mengorbankan jiwa, raga, bahkan juga nyawanya. Mudah-mudahan mereka tercatat sebagai syuhada orang-orang yang meninggal di jalan Allah sehingga akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Taala. Begitu juga berjuang-berjuang pendidikan. Tokoh kita Abu Yahya Kamal Zayan bin Haji Muhajir yang insya Allah melalui putra-putra beliau dan juga Muhajir Fatimah, insya Allah Aziada akan mengukir kejayaan seperti zaman Abu Yahya sampai muridnya 2.500 siswa atau santri. Bahkan sekarang tercatat santri mukirnya melebihi jumlah pada saat Abu Yahya masih hidup kalau tidak salah seperti itu. Kita doakan mudah-mudahan umir serta putra-putra Abu Yahya mampu menjaga amanah dan juga untuk mengisi kemerdekaan dalam bidang pendidikan agar lebih maju lagi, agar lebih hebat lagi, akan lebih berkembang lagi. Mudah-mudahan ada cita-cita Aziada ini akan memiliki murid kalau sudah di belakang masjid dibangun, empang dibangun, akan memiliki murid tiap tahun bertambah 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 dan seterusnya. Ini sesuatu yang tidak mungkin. Nah, maka kita sebagai akademisi dan juga akademika di sini, mari kita membantu untuk mengajukan Pondok Pesantren Aziada agar lebih hebat dan maju lagi. Jadi saya mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri pesantren Aziada suka belajar dan ibadah melaksanakan tugasnya di
Wahai santriwati, marilah kita mengabdi kehadiran Allah yang abadi dengan petunjuk. Santriwan, santriwati semua, marilah bersama bersatu seksama tanpa rasa susah dan lelah demi kepentingan agama. Wahai santriwan, santriwati, marilah kita mengabdi kehadiran Allah yang abadi dengan petunjuk Nabiul Hadi. Mari kita baca surat Al-Fatihah. Ini patah. Di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita berdoa untuk pimpinan Yayasan Al-Husna wa Ziyada Abu Yaki Haji Ahmad Zayadi bin Haji Muhajir. Semoga Allah terima amal ibadahnya. Begitu juga para asatizah yang telah meninggal dunia, yang telah membantu baik secara moral maupun yang lainnya. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan balasan yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doakan anak-anak Buya untuk bisa terus melanjutkan daripada perjuangan ayahandanya, serta para dewan guru mendapatkan keberkahan, kesehatan, panjang umur, serta anak-anak yang belajar atau pernah belajar di Aziadah mendapatkan keberkahan dalam ilmunya. Bijai Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fillahum warhamhum wa'afihim wa'fu وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم سهل أمورنا واقضي حوائجنا وبلغ مقاصدنا ونور قلوبنا وصحي أجسادنا وانفع علومنا وارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا وعملا متقبلا وذنبا مغفورا ولسانا ذاكرا ويقينا صادقا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Barakah. Siap bekal.
Oh, berdua-berdua, dua-dua. Ke samping. Barisnya berdua-berdua. Barisnya berdua-dua. Mau dipoto bilangin. Dan kedua di Madrasah Umum.
yang bendera background ketiga Masjid Al-Hurnan. Buat kalender Aziyadah. Matiin gimana? Enggak tahan tombol mute-nya lama. Enggak tahan tahan. Mana? Ayo. Ah, PA. Siapa? Ah, tiga doang, Bang. Bang, tiga doang. I'll be magicin dia potong-potong. Tawa lo, tawa lo. Misi CS, misi CS. Maaf, maaf. Jangan tawa lo, gue pukul kakak. Kelihatan kan ya, teman ya? Seru nih nonton di sini. Ayo, bismillah. Kami. Ntar bisa, kalau bisa. Ayo. Ya, guru-guru. Asati, Ustazah. Jadi ajaran media, Pak. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kita saksikan prosesi pemotongan nasi tumpeng dalam rangka
merayakan HUT RI ke-78 oleh pimpinan Yayasan Al-Husna wa Ziyadah dan para pimpinan pondok pesantren, saksikan kepala-kepala madrasah dan asatidzah. Pemotongan sumber dimulai. Gue nggak biasa begini. Sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du, secara seremonial kita akan memulai pemotongan tumpeng ini. Tapi sebelumnya Umi mau ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh purna paskibra khusus Bang Jai, Bang Ayas. Ya. Ya. Mau mana kabarnya? Oh iya. Umumnya purna paskibra, makasih Pak Yansar. Pak Yansar yang telah membantu suksesnya acara ini. Semuanya ini Umi ucapkan jazakumullah khairan jaza. Mari sama-sama kita rayakan kemerdekaan Indonesia dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang baik, dan adanya Aziadah ikut mensukseskan, mengentaskan kebodohan yang ada di Indonesia. Aziadah salah satunya adalah pondok pesantren yang ikut membangun generasi bangsa untuk mencetak generasi umat Islam yang akan menyebarkan agama Allah, menjadi tentara Allah, memajukan Indonesia kepada kejayaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam merdeka! Merdeka! Salam merdeka! Merdeka! Salam merdeka! Merdeka! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Iya, tambahnya. Bil aya. Makan biar sehat. Nyarinya yang gede. Mi, jangan makan sambil jalan, Mi. Ntar saya down up, Mi. Lucu banget, disuapin. Nanti gue tanya. Saya mau ngomong sama Pak Ustaz.
Ya, gue jadi sedih kalau begini kan. Kayak ada suap-suap. Ini semangat. Semangat. Borto. Apa lu gua? Ya, gua sih terlalu tahun ya. Ya, lu pengen tiar lupa. Oh iya, Sat, afwan Sat. Nah. Ayo. Lupa. Jadi mau makan. Saya agak makan.